Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Jiu Gaming Channel in the house, yo. Gua terpaksa turun di sini guys ya, pesawatnya jauh sekali. Pengennya turun di tempat itu sebenarnya, tempat sepak bola. Terlalu jauh guys, nggak sanggup gue. Mana turun sini ya? Ada dong yang turun sini, kocok. Sendirian lagi, solo squad pro player mah beda mainnya sendirian dia boy. Kalau gue mah beraninya bawa tim ya temen-temen ya. Takut gue. Harus ngakui kehebatan musuhnya. Gue pengen pakai shotgun. Ngeras ya. Seru kali ya pakai shotgunnya. Ngeras rumah sebelah. Ter-ter gitu kan. Biar kena HBD deh. Sabar, sabar. Ada 4. Kok rame tuh tiba-tiba. Gak jadi deh. Gua gak nyangka seramai ini. Ramai guys. Buset, apaan nih? Bang. Bang. Oh. Step teman gue bikin bingung ya. Flare gunnya kayak gitu betulnya. Football flare gun namanya guys. Keren. Kayak di film betulnya. Barusan gue dengar suara Scar L5 dari mana ya? Apa lo? Enggak mau di atas sana ya. Gua bunuh lo, sabar sabar lo. Sabar sabar. Sabar gengs. Dari sini biar kelihatan. Tapi setelah kau selam bung. Nah, ada bang aja di sini bisa menembak musuh-musuhnya dari jarak 1 km. Mantap. Buset 1 km gaya lo tong tong. Enggak ya. Mana musuh-musuhnya nih? Sisa 60, cepet ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita enggak bisa ke tempat bola soalnya. Jauh banget. Emang bukan rezeki kita itu. Nantilah. Semoga ketemu musuh di jalan ya. Yang banyak. Enggak ada hililan lagi gua. Boostingan gua juga enggak ada, temen-temennya. Easy. Butuh healing gak, bro? Dikasih gue healing asem. Tim ketemu sama orang itu bang. Gak apa-apa gue yang dapat kill ya. Lumayan, lumayan, lumayan ya. Gue punya flare. Gue punya flare bang. Sampai ke sini ya di farm ya. Setelah perjalanan jauh ya, tidak menemui siapapun. LOL. Jembang aja memutuskan untuk ke farm dan nge-flare di sini. Biar rusuh. Ada orang tuh. Sini kau. Gua tahu situ.
Bruh. Ini Glenn, celele. Kena mental nggak tuh bos, senggol lo. Gua pakai kompi ya, kelihatan dong. Ya, ada yang lewat, Bambang. Bang. Bang. Ini bola adalah suplai rumahnya asli. Terang pelan terus itu. Ngakak bro. Supply bola guys, bisa gitu ya? Baru tahu gue. Ada supply bola gini. Malum lah, gue baru pertama kali nyobain ya. Supply bola bos, senggol dong. Masih sih si Bambang. Saatnya kita bergerak. Setelah menggunakan supply bola ini, Bang Haji menjadi semakin kuat dan pemberani. Ya. Stres lo Bang, Bang. Enggak guys, gue gak stres ya. Lihat nih, kita berikan musuhnya pelajaran yang berharga. Jangan macam-macam dengan Bang EJ ya. Aduh, gak ngekill-ngekill kita. Musuh sisa berapa? 20 doang guys. Dari hatiku musuhnya dah habis. Orang buat sih kan kirain orang geng, keras aja ya. Sedih hatiku musuhnya tak kadu. Mana sih, tak ada cuy, bannya pecah cuy. Musuhnya pergi Bambang. Sedih hatiku, jadi mulu lo berapa bro, senang dikit nape. Oh, deket kali tuh. Waduh. Hidup lah ini, biarlah. Enak aja langsung ya, lumayan dapat 2 kill kita. Oke. Okay. Ngapain keren-keren bunyi? Meledakin aja bomnya. Cabut dulu bos. Cari posisi enak biar kita si peranak orang dulu kita. Jadi happy kill, melihat musuhnya. Pengen gue tabrak bro, biar kena mental. Mentalnya sudah terbakar.
Bang. Kok bisa kena gua? Ayo bunuh gua, bunuh gua. 2 detik. Bunuh gua, bunuh gua, bunuh gua, bunuh gua. 2 detik. Terima kasih kawan. I love you bro. Gua dibunuh guys. Bang nyawa tipu guys. Bang. Tendangan lu. Satu satu doang nih guys. Gua harus nyari fast 2 nih minimal. Bisa belanja gak lu? Aduh, cuma 4 itu gua. Beneran nembak siapa sih, bro? Ini ada orang, weh. Mas jago sih ini. Nengkel terus nih orang dari tadi juga. Sama Hisham halal, udah meninggal kalian berdua. Sniping shot. Oh, masih sih itu yang nge-kill gua tadi. Bot doang ini mah. Pokemon kok takut gue. Takut sama Pokemon Bang Eje, malu-maluin aja ya. Hai hai. Bisa ditabrak ya? Baru tau gue guys, bisa tabrak gitu. Bisa nabrak orang pakai bola, baru tau gue guys. Jadi sendiri GG. Bang Ejo yang beda guys. Aku banget tuh mainnya ya. Bisa nabrak pakai balon asem. Baru tau gue. Maaf ya. Ilmu gue gak nyampe. Gak tau gue bisa nabrak pakai balon cuy. Jemput dong bang. Gak dijemput gue. Gak sejak kapan juga orangnya. Tapi gue ada mobil sih di sini. Apaan tuh? Kok ngeri ya, ada mobil kebalik itu. Sabar guys, ini match kacau banget nih, kocak nih gue mainnya. Lucu kali, bisa nabrak orang pakai balon rupanya. Baru tahu gue. Gue gak tau sebelumnya bisa nabrak orang pakai balon bener. Mungkin musuhnya juga baru tahu guys. Tembak pakai balon bos. Mana musuhnya habis sudah, sisa 9 doang. Match macam apa nih guys? Barbar ya. Sisa di sisa 9 enggak ngekill kita. Semasem. Mas sampai kapan kalian di situ Bambang? Mau jalan. Males banget. Yuk. Wah, kacau. Oh, ada orang nih. Surprise! That was easy. Cuman air. Mana musuhnya? Barang nggak mau, oke. Mau gue jemput, padahal. Tapi dia nggak mau, ya udah. Ya, ada supply guys, ada supply guys. Ambil dulu bos, biar dapat fast helm 3 bos. Pas-pas elemen bagus. Gak bakal gampang. Wow. Ini yang saya butuhkan dari tadi. AMR double peluru. Mantap jiwa kayak di film-film. Mantap. Yuk. Tembak siapa bos? Tandain dong. Aduh ini kenapa audio gua kretek-kretek ya? Kalian denger gak guys? Berisik kali ya? Kretek-kretek-kretek-kretek. Wah kacau. Elgato gua rusak kan kayaknya. Ya main apa nih gue guys.
Musuh sisa 6, ngekill baru segini. Musuhnya di mana kagak tahu lagi. Alamak, sisa 5. Gak ada suara tembakan, berarti agak jauh orang itu. Putarin jauh lah ya. Biar ketemu. Cepat aja kita. Dalam 3. Tadi fase 1 agak takut gue. Kalau udah fase 3 gak takut sih. Mungkin 3 walaupun di nerf ya, masih lebih bagus lah daripada AR yang lain. Waduh mak, gak gini juga kali ngerasnya. Partenting tuh di sini. Itu dia. Mati. Thank you bro. Gue tahu dia di situ, tapi gue gak berani ngeras. Teman gue datang dari jauh. Aduh, meleduk loh ini gue. Ambil gue. Oh lolo, terima kasih kawan. Ngakak bro. Kena tahu bisa gitu dong ya ngeras ala-ala gila ya. Dia panik dong. Gue juga panik guys, gue gak ada peluru guys. Gak berani gue ngeras pake AMR. Padahal yang terakhir itu darahnya setitik loh. Tadi, tapi dia sempet ngeheal sih. Kita screening ya. Screening bis, itu dia. Hihihi, duar. Pas pula kan kepalanya duar gitu ya. Semoga terhibur ya. Gue menemukan hal baru di sini. Kita bisa lempar flare keluarnya bola coy. Terus kita bisa nabrak orang pakai bola. Baru tahu gue coy. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.